pasukan khas Angkatan Udara melaksanakan penyambutan Satgas Pamrahwan dari Batalion 465 Paskas. Tentunya setelah Satgas ini melaksanakan penugasan Pamrahwan di Papua, saya sebagai pimpinan merupakan suatu kewajiban untuk menyambut para prajurit saya yang telah saya percaya dan mampu melaksanakan tugas itu dengan baik. Ini merupakan bentuk apresiasi perhatian dari pimpinan kepada prajuritnya yang telah melaksanakan penugasan dengan baik. Satgas ini melaksanakan tugas di Pamrahwan Papua selama 1 tahun. Jadi 1 tahun yang lalu, Satgas yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Joni ini berangkat ke Papua dan saat ini kembali. Jadi penugasan Pamrahwan di Papua yang dilaksanakan oleh Satgas ini melaksanakan pengamanan beberapa bandara yang ada di Papua. Jadi secara lebih khususnya adalah bandara yang ada di Papua untuk meningkatkan dan melaksanakan perekonomian di sana. Jadi bandara ini yang mendukung perekonomian di sana sehingga perlu pengamanan dari Satgas khususnya Paskas ini. Pak, jumlah yang pergi dan pulang apakah sama, Pak? Sama. Pergi dan pulang serta material lengkap, 2 SSK. Thank you.